Orang tua kita banyak kena dengan anak-anak tipu. Pasal dia tak tahu cocok buku. Yeah. Kan government kasi dia tak kerja orang dulu. Hmm. Dia dapat every 3 month 750 tinggal rumah sewa kan. Duit dia anak ambil. Dapat voucher. Duitnya anak ambil. Jadi sedih cakap abis baru jual dia. Cik jangan minta orang duit. Minta menganak. Anak ada duit banyak, awaknya duit. Tak ada dia kata. Saya tahu ada. Awak bilang. Jangan nak gaduh saya tak mau. Voucher pun ada. Barang kering datang, barang kering anak tu jual. Kan tak baik. You know what ini barang dia dry food namanya. Yalah macam beras, ration semua nak. Ration tak. Kita sini kasi ration orang susah. Ya. Dia jual. Dia kan jual $2, $1 pun jadi dapat duit dah. Mesti dia drug addicts. Yang ada pukul mak pun ada. Ada. Tak kasi mak makan, ada. Terus saya ayah hantar makan. Blok tank buat apa. Jadi itulah didikan sekarang. Dia berlawan dengan mak. Sekarang yang ada ni. Minta mak duit. Mak tu tak ada duit, minta mak. Lagi satu, anak tak nak cakap pasal apa. Masalah bapak dia. Bapak tak pernah ada rumah. Pasal kerja je mencari duit. Atau mak kerja lagi. Depend on maid. Sekarang orang ada maid banyak kan? Maid boleh buat apa? Maid pun dengan dia telefon lagi pandai dari orang kita, dari I. Jadi sekarang saya cakap bring up anak-anak ni bukan senang. Kalau sekolah utama okey. Inilah realiti pahit yang dikongsikan oleh Cik Kalsum Hamid. Individu yang telah lama berbakti di dalam dunia sukarelawan Singapura. Pengalaman beliau melihat situasi biadab anak muda hari ini membuatkan beliau tidak mahu berputus asa untuk terus membantu dan hadir bagi golongan tua yang ditimpa nasib begini. I nak give up jadi volunteer on this one, I tak payah. Sebab kita volunteer dah bertahun daripada home, daripada majlis pusat. My first pergi keluar is St. John Emblem when I was in secondary one. Dia my father punya juga. Jadi I go through sampai tua ni. I nak stop kan. Belum tahu bila. Tapi macam on calling. Pasal baru-baru ni orang call lagi. Peace Connect lah. I under Peace Connect under medical escort. Sekarang I don't do medical bukan I'm 70. I just go pull up to home. Jadi sekarang ni, you kata you nak tahu yang generation muda-muda ni dia memang tak nak ambil. They don't know what is volunteer. Volunteer tak bukan apa. Islam pun ada, sisinya pun ada. Memanglah volunteer no money. Jadi kadang-kadang tak duit apa pun nak datang. Itu banyak orang orang Melayu ni susah nak kasi tabur malu. Tahu dia malu. Dia sepunyi sana sikit kecing lah. Satu jam dah penuh full. Dia dah stick out all over. Kasi kita nak lagi satu tabur. Jadi kalau kita buat tabur je lah di Wong Johana. Kita tak chase dia. Kita ada table kita. Hanya orang yang pegang tabung tu tak chase dia orang juga. Bagi Cik Kalsum, biarpun kerja sukarelawan ini memenatkan, namun beliau yakin bahawa Allah tidak akan memungkiri janji dalam memberikan rezeki yang luas kepada hambanya yang melakukan amal kebajikan maupun uang atau tenaga. Kita dalam Islam, kita menolong is a charity. Allah lebih tahu, kita tak tahu. Itu kenapa dia kasih I gifted. Itu yang I tahu dari dulu. Takkan 1-2 years, I dah more than 10 years. Allah yang kasih kita duit. Allah yang kasih kita rezeki. Bukan orang. Jadi, mungkin I say I gifted lah. Gifted tu mana Allah kasih apa yang ambil. Dapat duit, I pun tak tahu juga. Kenapa I dapat duit ini, duit ini. Kenapa ni aduan? Allah lebih tahu, lebih kaya daripada orang lain. Walaupun saya tak ada education yang tinggi, tapi Allah lebih sayang. So saya buat yang macam ini. Tapi ini ilmu tau. Kalau tak ada ilmu, tak boleh buat. Selalu kita doa, tauhid hidayah untuk kita. Itu yang dapat. Selalu ajaran cucu anak, ingat. Dapat tak dapat, doa je. InsyaAllah satu hari dapat. Inilah saya rasa itu yang saya dapat. Madrasah Al-Sagaf ingin mengucapkan terima kasih kepada penderma budiman atas sumbangan zakat, infak dan wakaf lift serta pembangunan ruang solat yang akan kami naik taraf bagi keselesaan pengunjung dan pelajar. Semoga saham akhirat ini akan menjadi sebab untuk anda masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kami masih mengalu-alukan sumbangan anda melalui cara berikut.